Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh melanjutkan agenda kunjungan ke Pulau Sumatera. Kemarin Surya Paloh tiba di Medan Sumatera Utara. Kedatangan Surya Paloh disambut oleh ribuan simpatisan Partai Nasdem dari Sumatera Utara. Di Medan, Surya Paloh akan memberikan pembekalan dan orientasi pada calon legislatif Nasdem Sumut yang maju di pemilihan legislatif 2024. Acara pembekalan akan diselenggarakan di gedung MICC Kota Medan pada Selasa 8 Agustus 2023 hari ini. Pembekalan dan orientasi ini akan diikuti 1.500 caleg dari DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta diikuti oleh sayap partai.